Datuk Sri Mustafa Arak berkata operasi itu merupakan tindakan susulan selepas program 3+1 atau seradiri secara sukarela tidak disambung semula. Tambahnya, operasi itu turut dijalankan bagi memastikan penularan wabak penyakit tidak berlaku serta membanteras jenayah khususnya aktiviti penyalahgunaan dadah melibatkan parti. Kebanyakan parti ini tinggal di kawasan yang sangat kotor serta berbau busuk dan perkara itu sangat berisiko dengan penularan wabak penyakit. Kita dapati kawasan-kawasan yang didiami dalam pertempatan-pertempatan yang mereka duduki dengan keadaan yang sungguh kotor, berbau busuk. Kerana itulah usaha-usaha dilakukan bukan saja memastikan pendatang asing tanpa izin itu tidak wujud kemerdekaan negara kita dalam soal itu, tetapi ada sebab-sebab kerana kita tak mahu nanti adanya penularan penyakit misalnya ataupun gejala-gejala sosial yang lain seperti dadah yang telah kita lihat berleluasa di satu tempat seperti ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyertai Ops Mega 3.0 yang dilaksanakan di sekitar kawasan Sepanggar dan Tanjung Aru di Kota Kinabalu Sabah malam tadi. Turut sama Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Aziz Jaman. Hari ini kita baru melaksanakan operasi memburu pendatang tanpa izin. Sebenarnya operasi ini berlaku di seluruh negara dan tidak terkecuali di negeri Sabah, dan hari ini kita buat operasi di negeri Sabah. Pertama tadi di kawasan saya sendiri di Sepanggar dan kita berada di Tanjung Aru. Dalam operasi dijalankan di penempatan setinggan Kampung Gentisan Sepanggar serta di Kampung Baru Tanjung Aru itu, seramai 58 parti termasuk 28 kanak-kanak ditahan kerana tidak memiliki dokumen diri yang sah. Welcome to Actiontube channel. You can get everything in one place. If you want to know anything, please comment.